Alhamdulillah, bosku. Apa kabar semuanya nih? Keren. Saya tadi udah lemes, tapi sekarang jadi sehat lagi. Bosku udah buka, alhamdulillah. Amin ya Allah, kita buka. Let's go. Langsung ditemani oleh Bakmi Merah. Sambal mata nih. Aku udah gak sabar banget nih. Baru banget azan. Langsung kita hajar dengan sambal mata. Mantep gak? Sambalnya asli. Tuh wanginya. Mudah-mudahan semuanya diterima amal ibadahnya ya. Wangi serainya nih. Nempel. Dagingnya gede-gede. Mantap. Buat terbuka paling mantap. Bosku nanti juga ada tayangan ya. Jadi kita lagi mau pulang waktu itu tiba-tiba ketemu sama orang. Ya, ada bisikan aja kayak bantuin. Jadi nanti kita bantu. Lihat tayangannya ya. Sembari kalau sudah nanti lihat tayangan, langsung makan nih. Bakmi mewah, sambal mata enak banget. Mari kita makan dulu. Aku makan, bosi lihat ya. Kerennya enak banget. Nonton sekarang ya. Kita mencari-cari orang lagi nih bosku. Adakah orang yang akan kita bisa bantu? Oh ini sate. Tahu loh. Tahu kok tahu sih? Nonton sinetronnya. Boleh loh ini, tahu loh ini. Saya kasih bonus deh kok tahu deh. Alhamdulillah. Biar tambah semangat kerjanya. Terima kasih bosku. Joy bro. Thank you. Kita jalan-jalan. Kita cari-cari siapakah yang bisa dibantu. Nah. Kok tahu juga? Kenapa bisa tahu? Jago ya. Mana, Man? Nah, mau muter-muter, Bu. Muter-muter. Iya. Hah? Ini berapa harganya? 5.000, Mas Bayin. Oh, boleh dah beli. Berapa, Mas Bayin? 4. Ini, Bu. Anaknya ganteng banget ya, Mas, ya? Makasih, loh. Nih, buat Ibu, nih. Ya Allah, Susi. Mas, makasih ya, Mas. Sama-sama. Bisa pulang mas, anakku kasihan. Bisa kenapa? Kesini. Iya. Ini, mas, kesini. Karena lagi corona kan. Jadi mas, kiranya. Anak di mana emang? Di Kemang mas, Jawa Tengah. Oh ya jauh banget ya? Jadinya nggak bisa kesini. Udah berapa lama? Ya berarti setengah tahun kalau ntar lebaran nggak boleh pulang kan. Nggak bisa ini. Kasihan ibu ya. Mari sama-sama ya. Sini, Be. Be, ada minuman nih, Be. Ya. Buat keluarga. Oh, iya. Ambil semua, Be. Iya. Di mana tinggalnya, Be? Di dalam. Mana? Dalam kebun samping itu. Nih, ambil dulu. Iya. Di mana? Kebun ini, kebun ada kebun rambutan. Jauh ya? Enggak, belok kiri. Jauh dekat? Dekat, 100 meter. Hah? 100 meter. Ayo, coba anterin saya. Eh? Anterin saya? Iya. Nyari uang susah gak sekarang? Setengah mati ya. Setengah mati ya? Sehari udah dapat 15 ya. 15 ribu? Ya, sekarang
dua barang susah ya? Susah. 15.000 aja susah banget. Susah ini, setelah harian belum dapat. Orang ada balik, kelihatan aku ada. Oh iya, biasanya ada yang plastik-plastik itu ya? Oh apa, itu kecil baru, ini bayar cukup. Tinggal sama siapa di sini, Pak? Saya ada sama 2 orang, kan saya sendiri ininya. Apanya? Bapak sendiri apanya? Tino sendirian. Oh, Tino sendirian. Bikin sendiri kamarnya? Iya, Pak. Kok bisa? Ya, saya kan buat taruh barang itu yang penting buat taruh. Oh. Sini. Oh, ini Allah. Ini kebon. Ini 600.000 sebulan. Hutan, iya. Coba lihat yuk. Terus kalau kayak susah begini gimana caranya? Makannya ngebon-ngebon dulu di warung nanti satu dikit. Kenapa? Kalau makan itu mah ngebon dulu di warung. It's not your song to sing no more goodbye blame. 15.000 susah ya orang sana ya. It's gonna lift you up. But you can find a way to drop them. Can you feel the wind? Oh, di kebon ya, Pak ya. Then comes reason, then purpose. Will you find your way? Oh, Bapak tempatnya sini. Baru 4 bulan ini cara. Di sini. Februari tanggal 4 kemarin. Dulunya di mana kemarin? Dulunya di sini kebakaran dulu terus pindah ke sono di ini kayak perlu terus pindah lagi. Sini. Mana lihat coba? Ya, dalam ini Mas. Boleh. Ini juga kita susah ini Mas. Iya, ini udah susah ya. Udah tutup semua, mending kalau ada yang mau ngambil merah-merah ini pada semua. Pabriknya banyak tutup. Oh, ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri nih, saya sendiri yang bikin. Beli material di depan sama mandinya saya membayar di pasar enggak sih? Mana Pak lihat Pak, boleh ya? Ini barang-barang saya cari itu Pak. Oh, ini barang-barang Bapak. Oh, ini tidurnya di sini. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Tidur di sini Pak, lagi kayak gini nggak takut corona? Ya gimana ya? Udah pasrah ya saya mau kerja ya. Suruh tidur di rumah saja ngasih makan siapa? Nih? Iya benar. Keluarga ada Pak? Nggak ada, saya nggak punya istri. Sendiri. Forget my memories and leave those. Tuh lihat tuh. Barang-barang bekas. Ini dijual-jualin nanti? Coba kalau ada yang buka, nggak ada yang buka sih. Jadi taruh sini semua. Udah tutup semua dari tanggal 26 kemarin. 600.000 itu bayar sama siapa? Itu Bapak tadi. Main tadi itu? Yang dipercaya sekat tanah. Susah ya kalau sekarang, zaman sekarang ya? Bah, 3 kali lipat dari yang dulu, reformasi itu zaman ini, susah. Dulu aja udah susah ya? Itu susah-susah masih ini, masih bisa makan. Masih bisa. Pernah punya tabungan berapa? Udah pernah sampai berapa? 18 juta habis. Alhamdulillah. Tapi kenapa habis? Ya? Kenapa habis? Ya itu nombok ini tiap hari. Ini penghasilan buat beli ini 5 juta. Ini kan baru semua sih. Beli di depan material. 600.000 ketutup apa? Ya. 600.000 ketutup. Enggak tahu nih entar. Enggak tahu tanggal 28 sih 4 hari ya 3 hari lagi. Tuh tidurnya di situ aja tuh. Ya di kebun. Iya. Udah pernah ada ulah itu Pak, kalau sama ulah gerembetin kaki, saya kira itu ular. Ih, serem amat. Iya, saya kira tuh anak apa-apa, gerembet sama kleser-kleser. Tapi Bapak jalanin aja ya? Iya, saya Pak pasrah aja. Pasrah ya? Kemana, mau gimana lagi Pak ya? Bapak namanya siapa? Mujo Pranoto. Pak Mujo Pranoto. Pokoknya positif thinking aja Pak, maksudnya terus pikiran positif ya. Dari kerja bangunan juga nggak ada, nggak kuat saya. Apa nih Mas? Buat Bapak? Buat saya? Iya. Alhamdulillah. We were just children acting like a doll. Kontrakan memang 4 hari lagi Mas, dari kontrakan ini. Berapa emang yang kontrakan itu? Bisa? 600. Bisa itu? Dapat lah ya. Alhamdulillah.
Dapat ya kontrakan. Tambah lagi mas? Tambah lagi. Nanti kasih teman-teman sebelah juga ya. Ya, kasih teman sebelah juga ya. Ini buat bapak semuanya. Ya, rata-rata. Makasih banyak mas. Ya. Kita lagi corona terus gini aja. Iya, dari udah 4 bulan belum bisa pulang ini mas. Makanya kita ini aja ya. Nanti kasih ya teman-teman di sini ya. Iya ya. Oke. Bilang terima kasih bos Q gitu. Terima kasih mbak. Terima kasih bos Q. Bos Q bisa. Terima kasih bos Q bilang. Ini tinggal di mana mas? Coba bilang sini. Terima kasih bos Q. Gitu. Terima kasih bos Q. Asik. Titip ya. Itu anggap aja. Iya. Bapak sholat nggak? Sholat lah kalau Hah? Ini. Kalau sholat. Sholat. Iya. Saya titipin sholat aja. Ini juga susah nih mas. Jadi ke pasar sana dulu. Saya titipin sholat aja. Iya. Ya, titip sholat saya ya. Iya. Doain iya. Buat makasih saya aja ya. Ya beginilah bos Yu, kita ketemu orang gak sengaja semuanya, mudah-mudahan juga pelajaran buat kita semua ya. Sedikit peduli sama mereka gak ada salahnya sih bos Yu. Sedikit aja peduli, tapi juga kita juga gak bisa keluar juga. Kalau saya sih ya saya sebisa mungkin menjaga, tapi maunya ya juga ngebantu banyak orang. Lihat dari sini aja kita bisa lihat ya, mereka tinggal di kayak begini, 15 ribu aja susah banget, sedih dengarnya. Tadi bapaknya udah mau nangis, tapi ditahan-tahan, kasihan dia, sama juga laki-laki ya. Yuk. Kasihan Pak Slamet. Yuk kita cabut dulu. Let's go. Kita ke rumah yuk. Ke rumah. Beli makanan. Saya boleh take away. Jadi restorannya begini tuh, dia tidak bisa untuk dekat-dekat. Let's go bro. Okay. Oh, udah di rumah kita udah bisa buka ya. Kita mau buka puasa sama mama papa. Mama bilangnya sama papa. Mama udah bahagia bos Q. Tinggal kita bisa ngikutin mama enggak? Yuk kita bawa makanan yuk buat papa. Mama dulu. Papa kayak Keanu ya? Nanti kita lihat ya, kita panggil dulu. Oh! Wow nggak? Oh! Ada makanan tuh, Pak. Mau mana, Bos? Paula dia ke rumahnya karena orang tuanya datang. Oh. Pak, Pak Salat makan ya. Ini Pak Salat. Kok aku mantap soto? Nih, soto. Itu yang bawa kirim Pak Salat.